Ubat ni banyak khasiat dia. Hari tu saya tunjukkan kata boleh buat mengubat apa, ubat kanser sangat. Dia sedap. Dia bercampur dah. Assalamualaikum sahabat semua. Semoga sentiasa sihat-sihat dan ceria selalu di samping keluarga tersayang, sebagaimana Abang Pencen dan Makcik Kamera di sini. Sahabat, musim panas telah berlalu. Kini tinggal hangat-hangat lagi, walaupun hujan telah mula turun beberapa hari yang lepas. Walau ada yang renyai, ada yang lebat. Nak cerita ni, bila hujan lebat, hujan renyai, pokok jambu Abang Pencen Suku-Tuki pun mulalah berbuah macam biasalah. Dia mula menguning. Jadi sahabat, kita tengok apa cerita terkini Abang Pencen Suka-Suki dan Makcik Kamera. Jom kita layan. Dan jangan lupa sahabat, sebagaimana biasa, sudikan subscribe, like dan share jika dirasakan ia bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan... Assalamualaikum sahabat. Semoga semuanya sentiasa sihat-sihat dan ceria selalu, sebagaimana Abang Pencen Suka-Suki di sini. Semoga sahabat semua sentiasa di dalam perlindungan dan kerahmatan Allah juga, dan tidak ada kekurangannya. Ya Allah sahabat, rezeki Allah. Hari ini sahabat, saya nak kongsikan, saya kini berada bersama Makcik Kamera ini lagi. Kita tengok sahabat. Assalamualaikum sayang. Makcik Kamera di bawah pokok. Pokok apa sayang ni? Pokok anggur Malaysia. Okey sahabat, jom kita tengok apa ceritanya. Saya berada kat bawah pokok jambu, jambu betih ataupun apple rose. Warna dia yang cantik. Rose tu menggambarkan macam bunga lah, bunga yang cantik. Sayang, sayang buat apa tu sayang? Alhamdulillah sahabat, pokok jambu depan rumah ni dah mula berbuah lagi untuk bulan September 2024 ni. Hari berapa hari bulan sayang ni? 17 hari bulan sahabat. Tengok sahabat, dah mula berputik, berputik pula, dah mula meranum lah, merah-merah macam tu sahabat ni. So biasalah jambu ni, kalau kita tak petik dia jatuh sayang. Jambu-jambu ni, ni berterabur tadi saya kutip. So sayang lah sahabat, di bawah pokok jambu ni ada pokok bunga. Ini bunga apa sahabat yang nama ni? Spider plant. Spider plant, bunga spider plant ni. So bergayut-gayut dia bawah dia dengan bergayut-gayut ni buah ni. Makcik Kamera ni hari dia nak petik mana jambu. Kita nak makan dulu sayang. Manis sayang. Kalau jambu macam ni, dia belum musim hujan sangat sahabat. Dia macam tu. Tengok ni sahabat. Dia macam, walaupun macam ni sahabat, dia manis sahabat. Ini kalau kita makan dengan garam, kicap, lada sayang pun dah sedap. Apatah lagi kalau ada rujak petis dia sayang. Mantap lah. So Makcik Kamera pergi petik ni lagi buah-buahan ni. Apa perasaan Makcik Kamera? Seronok. So apa seruan kepada semua supaya tanam kat depan rumah masing-masing? Tanam ni kalau sama ada kita nak makan dan tak makan sahaja. Ya sayang Okey. Tengok tu. Dah nak petik. Seronok dia ni, kegembiraan yang ternyata tergambarkan. Yang ni kalau nak masuk ni sayang, sayang bayangkan yang nak masuk sini, nak masuk ni kena berhati-hati, kena angkat pagar dia sayang ni. Pakai pagar ni. Dia macam inilah dia. Saya terpaksa tarik dengan tali ni sahabat ni. Tarik tali ni, bawa ke sana, pokok sana, tarik tali ni, letak kat sini. Kalau tak, buah dia mengimpit pagar. Tu dia, tengok tu buah dia. Ya Allah ya Tuhanku. Banyaknya sayang buah dia. Rezeki. Tak putus-putus sahabatnya. Tak putus-putus jambu ni.
Buah dia lebat sangat. Okey, kita tengok apalah makcik kamera buat seterusnya sayang. Sayang terus petik. Sambil-sambil itu sahabat, kita tengok apa ada selain pada pokok jambu. Oi, bawah pokok jambu ni ada ada betik sayang. Ada betik pula tu kau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah sayang, nak pergi mana? Selfie. Selfie dengan benda ni. Okey, selamat. Okey sayang. Inilah biasa depan rumah jiran eh. Jiran ni tegur. Berselfie ke aku. Okey. Halo. Pagi-pagi. Angkat jambu. Eh, wang makan ambil lah. Sayang dah dapat banyak sayang. Dah mulakan. Itu dia sedap sayang. Nak betul yang dekat pagarnya bang. Boleh. Tapi dia tak dah tak kot. Tapi dah tak jatuh sayang. Dia yang jatuh yang banyak rumpur-rumpur ke atas ni. Tadi pun dah kurang eh. Dia kalau hujan lebat ni sahabat ni baru dia gugur balik semula lah buah-buahan ni. Tu. Sayang, kita pergi tengok pokok belimbing buluh tu sayang. Kita nak petik belimbing buluh. Eh sayang, apa pula lagu macam tu? Biarlah dia berbuah sayang, dapat rezeki kita. Ni kita nak kena petik sahabat ni. Belimbing buluh. Belimbing buluh ataupun belimbing buluh ni sahabat ni banyak khasiat dia. Hari tu saya tunjukkan kata boleh buat mengubat apa buat kanser sangat. So yang kecil tak ya khasiat. Yang kecil yang tu sedang tu petik ajalah sayang eh. Tak payah petik, nanti gugur juga eh. Sekejap. Alamak, yang sana besar. Kita nampak pula yang sebelah sana dah. Senyumlah makcik. Kedut-kedut muka. Kan makcik muda lagi, baru 26 tahun. Tutup pula muka makcik yang comel ni. Ni makcik ni, makcik. Ya. Ada pocot. Pocot-pocot dia ni. Ya. Ni ha. Ya. Ni. Ni bunga ni banyak gila. Ni kita petik yang tua-tua je dulu. Yang dia nampak. Mana sayang? Tu bunga dia. Bercampur bau sayang antara yang bunga berbunga dengan ni. Kita ambil yang ni sayang. Ni. Macam ni pun kita petik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Bang. Okey. Sini ya. Okey. Dia petik opocot pula Azad ya. Buah dia tinggi-tinggi, orangnya pendek sahabat. Makcik kamera ni pendek je. Orang dia rendah lah, bukan pendek ya. Pandai je. Statement. Ya, itu saya ambil sampai. Itu saya petik. Sahabat, bermacam-macam buah dia ada. Yang tu sayang ada buah ni. Buah apa sayang? Buah nona. Ini kalau tak dipetik tu sahabat, buah nona tu nanti dimakan dengan binatang. Sambung GPSS pula nak petik mana yang makcik kamera tak sampai tu kita yang petik lah sahabat.
kita petik ni sahabat ni sebab apa? Kalau kita tunggu dia besar ke nanti lagi banyak berair, kalau buat alua lagi lagi banyak air lagi leceh sahabat ni, kita kena buang air dia. So kita nak buat ambil-ambil yang macam ni, yang macam ni keras-keras macam ni sedap ni. Ni dimakan ni pun sedap. Kruk. Ya saya nak petik nak ke sini dulu. Bismillah. Allah Akbar. Sekejap. Sebab kita nak okay. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni kita petik dengan tangkai dia. Sini petik pun kita petik. Sian pokok-pokok ni. Akbar, sini kita. Ni ada kat sini kan. Ayam. Oh, tak nampak tadi. Ada. Okey. Best tak sahabat ni, kita memetik buah-buah. Buah-buah li, apa ni? Bilibing buluh, jambu. Okey kan? Sama kat sini kan. Okey. Sekejap, tak nampak. Saya cuma saya lokasi. Lindung. Ke jambu yang macam ni. Yang macam ni kan. Dia kena petik. Dia gugur terus. Kalau tak ni, nanti dia gugur. Kalau dia gugur, dia buruk. Lagi rugi saya. Dia, saya, kali ni saya cadang. Saya tak nak biarkan dia merah-merah sangat sayang. Kita biar apa ni sedang-sedang masak kan, tak ranum sangat macam ni. Dia lagi senang saya nak buat alua. Sebab dia punya air dia kurang. Bila air dia kurang, dia padat. Sekejap. Nak matikan sekejap. Okay, dah bercampur dah. Kita campur je lah dulu. Kita petik mana yang dah mula masak saya macam ni. Kita pilih-pilih. Kita kurangkan buah ya sahabat ya. Kita kena kurangkan dia punya buah je supaya dia boleh membesar. Dia boleh membesar. Eh? Macam kita buat pengurangan lah ya dia punya jumlah. Sikit ya. Oh, pojok. Dia punya buah ni, dia kalau terusik pun dia dah gugur ya. Mari kita ambil yang gugur-gugur ini. So kita buat alua. Kalau dah merah-merah sangat nanti, kita pun tak terkerjakan. Lagi susah. Oh, pocut. Okay, sebab. So, kita stop dulu lah. Kita ambil yang segini dulu. Kita ambil ini dulu. Nanti kita buat jangan tamak-tamak. Kita tak terbuat. Jangan buat kerja, jangan tamak-tamak sahabat. Ya. Okay, sayang, jangan pijak. Jatuh. Ini nanti kita. Macam inilah sahabat. Rezeki yang Allah bagi dalam berbagai bentuk. Pocok. Dia gugur sahabat ya. Dah tua tu dah. Dia gugur. Dia goyang aja pun dah gugur. Dapat dia gugur sendiri. Itu
takutlah tu. Okey sahabat. Untuk permulaan pagi ni, kita petik dulu semampu je. Nanti tak boleh buat banyak-banyak sangat, nanti tak terkerjakan. So, kita lestarikan hasil bumi, hasil alam ni sebaiknya, rezeki yang Allah berikan dalam berbagai-bagai bentuk. Ada yang manis, ada yang masam, ada yang tawar. So, kita tambah nilai. Yang ni APSS nak buat halwa. So, kita buat garaman dulu, lepas tu baru kita gulakan. So, barulah kita keringkan akhirnya. So, jawab sahabat, jumpa lagi di perkembangan yang akan datang. So, salam sayang daripada APSS dan Makcik Kamera. Jumpa lagi. Assalamualaikum dah. Makcik Kamera nak cakap apa sayang? Okey, salam. Salam sejahtera. Salam Malaysia. Salam apa? Salam Hari Malaysia. So, jumpa lagi. Assalamualaikum dah. Okey, sahabat. Kita sambung kerja-kerja di dalam rumah. So, kita akan proses buah-buahan ni. Sahabat, yang ini saya tunjukkan sahabat. Buah jambu yang telah saya proses. Saya potong-potong. Saya macam ni, saya potong-potong. Lepas tu saya pecah-pecahkan bagi dua. Saya potong-potong bagi dua. Saya buat penggaraman sahabat ni. Lepas ni baru akan ada proses buat halua. Yang ini, jambu-jambu ni sebenarnya dah mula gugur dah beberapa hari yang lepas kan sayang. So kita tak boleh biarkan begitu saja. Nanti rezeki Allah bagi, dia ujian bagi kita, sama ada kita terima ke tidak rezeki itu. Kalau tak, terbuang begitu saja, dilanggar-langgar kenderaan, dilanggar kereta lah, whatever. So cepat depan rumah kan dia lalu. So yang ini kita akan sambung buat kerja-kerja ni. Begitu juga dengan jambu, dengan belimbing buluh ni pun kita akan buat pengaluan. Apa sahabat sayang kita sebut? Penjerukan. Penjerukan. Ini aluan kita buat alu juga. Kita buat penjerukan ya. Okey, kita akan tunjukkan macam mana rupa dia. Kejap ya, saya ambil. Okey sahabat, saya tunjukkan jambu belimbing buluh yang telah saya buat penjerukan ya sahabat. Kita buat penggaraman juga sahabat ya. Ini hasil ni lebih kurang macam ni sahabat ya. Ni kita buat penjerukan lah ya. Penggaraman ni. So kita nanti kita garamkan baru kita jadikan dia alu. Kalau dia jadi buat alu sedap sayang. Ni tak jual kat kedai ni sayang. Tak ada kat kedai. So ini dua hasil yang kita dah dapat sahabat ya. Kita akan sambungkan. Kita akan sambung ya daripada kerja. Daripada ini hasil daripada kebun bandar Abang Pinjir Tuk-tuk ni sahabat ya. So ini kerja yang menanti kita nak buat, nak proses dia. So saya jadikan dua portion lah. Ini yang jatuh-jatuh, yang ni saya petik ya. Yang ni. So yang ini nari saya pun dah petik ni tadi, di sebalik tabir saya dah petik ni. Ni apa sayang ni? Biji bunga telang. Ini bukan biji sayang. ini kacang eh. Kacang muda, kacang lain. Saya panggil kacang macam kacang cipir pula ni eh. Apa ni? Lebih macam-macam kacang pis lah ni. Ini daripada bunga telang yang bini tu kita nak tumis dia. Kita nak goreng, kita nak masak. So, semua boleh jadi eh. Bunganya, kalau kita bunganya, kita bunga ambil, boleh buat kita minum atau kita kering-keringkan. Tapi kalau yang dah macam ni, dah jadi biji dia ni, yang muda-muda ni kita akan masak, kita goreng. Kita nak masak lemak ke, tumis ke, terpulang pada kita. So, okay sahabat. So, nak duduk dulu. Begitulah sahabat eh. Dalam alam rezeki yang kita berikan ni, Allah berikan berbagai-bagai bentuk eh sayang eh. Berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai rupa. So kita sahaja yang perlu menambah nilai kepada hasil bumi yang telah kita dikurniakan kepada kita. So jangan lupa sahabat, makmurkan bumi kita, lestarikan bumi kita ni, alam kita dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat ya. Sekurang-kurangnya daunnya kalau dimakan ulat dapat juga pahala. itu bukan saya cakap sahabat. Ini ada dalam Al-Quran. Lebih kurang macam tu eh sahabat. So kita hanya cuma menyampaikan, berkongsi cerita-cerita yang menarik tentang alam ini untuk kita nikmati bersama. So terus semangat lestarikan alam kita dengan tanaman yang bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sekali lagi dah. Ingat Abang Pincin dan Makcik Kamera. Makcik Kamera nak cakap apa sayang? Makcik Kamera senyum. Makcik Kamera. Makcik Kamera nyari dia segan-segan sikit. Dia tak ada idea. Mungkin benda-benda yang tak nak cakap dengan penonton kita. Dia rindu tau.
Dia tak kenal, tak apa. Ha? Ha. Dia cuma cakap ma'am, tak tahu apa benda yang dia cakap. Okey sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum dan...